4 medali di 4 Olimpiade. Kalau kata orang-orang kurang satu lagi, katanya Paris 2024. Mas Eko ngelihatnya gimana nih? Ya, memang banyak banget ya buat dukungan untuk ke sana ya kan. Karena kita tahu sendiri usia bakal 35 di sana gitu kan. Cuma banyak banget yang masih mendukung untuk ayo dong lanjut lagi, masih bisa, yakin pasti emas gitu kan. Ya kita dalam hati kita sendiri pasti kepingin untuk ke sana. Tapi tetap kita lihat perjalanannya bagaimana ke depan. Karena sejarahnya Olimpiade saya ikuti kan persiapannya itu nggak gampang, Pak ya. Dari Betul. 2008 saya persiapan cedera hamstring, terus 2012 saya tulang keringnya retak gitu kan. Terus persiapan 2016 cedera lutut, 2016 dengan kondisi pandemi gitu kan. Jadi ada aja gitu loh rintangan-rintangannya, tapi ya itulah kalau kita nyari apa ya prestasi tertinggi atau yang hal-hal yang Olimpiade 4 tahun sekali ya, yang ditunggu-tunggu gitu ya, dan nunggunya lama gitu kan. Jadi momen itu kayak momen yang bersejarah ini ya pasti adalah rintangan yang luar biasa gitu. Tapi ya tergantung kita bisa menghadapi enggaknya gitu sih. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.